Yo, halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Coba lagi ketemu lagi masih bersama Dia, Bosku. Oke, terakhir aja kali ini ya. Kita mau melihat detik-detik kejadian puting beliung atau angin tornado di Wonogiri, Indonesia. Wah, seperti apa sih videonya? Yo. Wah. Ya, puting beliung ya. Detik-detik kejadiannya ya. Lah munyer dong. Munyer. Munyer biang lho. Munyer itu istilahnya. Oh, muter-muter ya, pusing-pusing gini ya. Wah. Wow, munyer ya, gue kata munyer ya, baru mau turun gitu ya, makanya. Wow. Oh, jadi sangat menakutkan ini ya. Wow. Dhuwur. Dhuwur, istilahnya itu tinggi gitu ya. Ulululululul, munyer ya lo, munyer ya lo. Saya gede aja. Seperti ini guys. Oh, itu kok ngisar sih? Kelihatan ya, pusing hujan nih. Kok ngisar ya? Itu kok ngisar ya? Masya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Bucel, 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 bucel. Wah, udah sampai ke bawah dah. Udah nyedot air gitu. Duduan anu ya, Mak. Anu. Kelonong pakai kentongannya, Mak. Ya, dia suruh pukul kentongan gitu. Tuk tung 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 ya. Kalau ini biasa kentongan itu dipukul kalau ada ya kejadian atau peristiwa ya, atau musibah itu boleh pukul sebagai tanda memberitahu kepada ya jiran-jiran kita gitu. Wow. Makin gede, guys. Makin besar. Wow. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wow, sungguh dahsyat ini kejadiannya. Masya Allah. Terus hujan terus nggak bang? Waduh. Wah ini, wah warga sekitar juga dari video ini dengarnya, dia juga teriak membagi tahu ya. Wah nyedot dengan karamba cah. Masya Allah. Ya, semoga enggak ada kejadian atau yang menimbulkan korban jiwa gitu. Wow, makin besar, guys. Menyerut air ke langit gitu ya. Karamba aja. Masya Allah. Apa nyedot banyu? Tik. Nyedot banyu itu nyedot air ya. Menyedot air. Masya Allah. Ya Allah. Gitu ya. Wah, ini kentongannya sudah dipukul ya. Ya, kalau tempatku juga, kalau ada peristiwa juga atau kejadian-kejadian musibah gitu ya, seperti gempa bumi ataupun ya angin kuat, akan pukul kentongan ini. Mendungnya hitam di atas, awan hitam. Wah, seperti ini ya. Sungguh menakutkan. Oke ini, wah ini dari dekatnya. Ini di, muternya di air ya. Wah, ya. Mencet air. Wow. Sisian. Ya. Wow. Ya Allah. Seperti ini kejadiannya. Oh, ada masih ada orang itu lihat kapalnya di sana, kapal kecil ya. Mungkin dia yang bekerja di ini di waduk mungkin ya. Ya guys, cadangannya ada nyedot air ke atas ini ya. Ya Allah. Ya. Dengar ya. Ini secara dekatnya. Ini mungkin tambak ya. Ya Allah, lah kayaknya nih tanpa nonton nanti ya Allah.
Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ayo, hati-hati, Mbak. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. 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 Oke, guys, ya. Itu tadi kejadian detik-detik puting beliung di Wonogiri. Wow, semoga ya nggak ada korban jiwa atau ya merusak harta benda. Wah, jadi seperti ini ya, puting beliungnya sangat menakutkan, sangat mengerikan kalau kita melihat kejadian di depan mata ya. Namun kalau yang sudah terbiasa sih sudah nggak heran. Oke, ya, wow. Oke, kita saksikan ini juga ya, kejadian tanah runtuh ya di Sumedang, Jawa Barat. Kejadian ini pada tanggal 10 Januari 2021. Itulah masih longsor kini, Bu. Ya, ini banyak rumah-rumah yang tertimbus. Ya ini apa? Masih ada tanah yang bergerak, guys. Astagfirullahaladzim. Ya tanah dia bergerak lagi. Lalu apa itu rumah? Rumah. Itu tuh masih ya. Itu tadi jawab. Wallahu a'lam. Iya, imannya letik-letik. Ya izinan. Longsor dari perumahan SBG menimpa bawahnya perumahan yang namanya perumahan apa ini? Iya. Kampung Daun. Di RW 10 dan diduga masih ada korban tertimbun. Ya Allah, kita tinggal lihat kejadian airnya. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tragedi seperti ini ya. Cipara longsor. Ayeuna tabuh 15. Kilo puluh saurna ya. Seueur korban ini anu cicing di bumi ya. Iya, saura bumi parah ini ngungkeun bantosanana ka para aparat anu nyase atanapi nu aya di bumi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ngungkeun bela sungkawana. Sekian dan terima kasih. Ya itu tadi ya, tanah longsor dan banjir di Sumedang, Jawa Barat. Ya dari informasi banyak puluhan korban yang meninggal dan ada masih korban yang masih tertimbus oleh tanah ya, karena tanahnya runtuh dan menimbun perumahan ya. Wow. Ya semoga sentiasa sabar dan tabah dengan ujian yang Allah berikan ini. Wah, angin tornado dan tanah runtuh ini. Wow, ya Allah, sampai seperti ini ya. Oke, guys, sampai di sini. Semoga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, ya sentiasa dilindungi dan diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Ya Allah, lindungilah negara Indonesia dari segala musibah dan segala bencana dan segala wabah penyakit. Ya Allah.